barang pensil metal. Memang untuk Victoria, ya. Ada merah juga apa kabar? Disko tuh masih ada sampai era sekarang itu sih, kayak gitu. Antusiasnya sih sangat oke sih, karena emang musik disko tuh apa ya, nyaman untuk sing-along kayak gitu-gitu kan. Apalagi Indonesia disko yang liriknya relevan dengan masyarakat Indonesia kan, tambah wah ngena banget maksudnya di kuping-kuping sekarang sih kayak gitu. Bagaimana ya, seperti kata Om Leo di dokumentasi tadi yang kita tonton gitu ya, memang intinya musik kan bersenang-senang. Dan beruntungnya kita berdua ini punya pendapat yang sama, buat kita musik itu cuma dua, bagus sama jelek. Musik yang kita suka sama musik yang kita gak suka. Jadi ya, kita gak pernah mengkotak-kotakan mana yang bagus, mana yang jelek. Skenanya baik-baik saja dan sedang menjadi buah bibir, karena hampir setiap acara pensi atau festival yang bikin Pak David, Sini Lones kemarin ramai sekali, dan beberapa festival lain juga sering gitu. Akhirnya ini apa namanya, menjadi movement kan, malah menghidupkan kembali warisan-warisan dari karya-karya musisi Indonesia lama yang mungkin selama ini cuma bisa kemudian didengarkan di YouTube dan streaming gitu. Karena mungkin kaset sama vinylnya juga udah susah didapatkan gitu. Pada akhirnya anak-anak ini yang kemudian menjadi apa namanya, menjadi pembangkit mereka dari kuburnya gitu. Sistem ini menjadi sebuah gawang atau gatekeeper untuk memperkenalkan kembali ke teman-teman milenial dan zilenial. Mengerti dan memahami lagi bahwa ternyata di tahun 70, di tahun 80 pernah terjadi sebuah produksi musik dari band, artis seperti apa dan bagaimana. Ya harusnya acara ini bisa menjadi sebuah penengah atau menjadi medium informasi buat semua teman-teman yang akan masuk ke kenikmatannya atau hal-hal yang akan menjadi kesenangan mereka gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah informasi yang bagus lah buat kita.